Minggu malam, Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno silaturahmi dengan sejumlah ulama di Ponpes Darussalam Jatibarang Brebes. Bersama ratusan santri, para habib dan ulama, Sandi mengikuti istighosah keselamatan bangsa di tahun politik 2019. Sesuai dengan aturan KPU dan Bawaslu RI, Sandi tidak melakukan kampanye saat berada di lingkup pesantren. Di sini, Sandi hanya mengajak ratusan santri agar tidak hanya menimba ilmu agama di pesantren, tapi juga dapat mengembangkan diri menjadi pengusaha kelak setelah lulus.